Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Bentrokan terjadi antara warga dan aparat di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Bentrokan dipicu saat aparat hendak membangun tempat sosialisasi penambangan batu untuk keperluan pembangunan bendungan di desa setempat. Bentrok antara warga dan aparat tak terhindarkan saat petugas hendak membangun tempat sosialisasi penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Warga menghadang kendaraan aparat dengan duduk dan berdoa di jalan masuk desa. Selain itu, warga menggunakan pohon yang melintang di jalan. Aparat terus membujuk warga agar mau membuka jalan tetapi tak dibuka oleh warga. Iya sudah, ini cuma mau lewat saja, tidak sosialisasi. Kan sudah ketemu sama saya, Pak. Ada motif. Orang ada nggak tanahnya untuk digangguin? Bawa ada orang. Ini kita dapat informasi, jalan di sini ditutup. Nggak muat. Kan nggak boleh. Kita polisi ini pengen supaya jalan ini dibuka. Kayak mana loh? Nggak ada urusannya sama sosialisasi. Tetap menolak, menolak. Kalau urusannya nolak, kan monggo. Boleh, Bu. Apa pengen nolak? Kalau saya nolak, ini jalannya jalan ditutup. Diketahui penambangan batu akan dipakai untuk pembangunan bendungan Bener di desa setempat. Sejumlah pihak yang dinilai memprovokasi ditangkap aparat. Akibat bentrok warga dan aparat ini sejumlah orang terluka. Tim Liputan iNews melaporkan.